Aksi buruh menolak RUU Cipta Kerja Selasa kemarin juga diwarnai aksi blokir jalan. Di Kota Bekasi, Jawa Barat, buruh memblokir akses jalan menuju Jakarta dan Kabupaten Bekasi. Sementara di Kabupaten Tangerang, massa buruh juga memblokir akses Jalan Raya Serang menuju Jakarta. Menggunakan motor, ribuan buruh menutup jalan raya. Ribuan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia melakukan aksi di gedung DPRD Kota Bekasi di Jalan Chairul Anwar, Bekasi Timur. Dalam aksi ini, buruh menuntut pemerintah agar membuat peraturan undang-undang atau perpu agar Undang-Undang Cipta Kerja dapat ditarik kembali. Buruh juga memblokir akses jalan Bekasi menuju Jakarta. Kita meminta kepada ketua DPRD membuat rekomendasi sekaligus menyampaikan aspirasi kami langsung kepada pimpinan wakil rakyat yang ada di DPR. Massa buruh sempat bertahan di gedung DPRD Kota Bekasi. Akibat aksi blokir jalan, petugas menerapkan pengalihan arus lalu lintas. Sementara itu di Kabupaten Tangerang, Banten, ribuan buruh memenuhi jalanan. Mereka menggelar orasi menyerukan protes. Arus lalu lintas Jalan Raya Serang yang menjadi akses penghubung antara Kabupaten Serang menuju Jakarta macet total. Puluhan petugas polisi dari Polresta Tangerang yang bertugas kewalahan karena jumlah buruh yang menggelar aksi terlampau banyak. Tapi bahwa kami menolak Omnibus Law yang semalam sudah diketuk atau disahkan oleh pemerintah di DPR. Harapannya? Harapan kami pemerintah mendengarlah aspirasi. Serikat buruh rencananya akan kembali turun ke jalan dan menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPR RI. Dari Bekasi, Jawa Barat dan Tangerang, Banten, Tim Liputan Anyes melaporkan.